Assalamualaikum YB. Assalamualaikum. Okey, YB kita yang nampak berseri-seri, bercantik sungguh ya YB kita pada hari ini. Okey YB, saya Dania Afifa daripada TV PSS SMK Iskandar Shah Jasin Melaka. Okey. Terima kasih YB kerana sudikan meluangkan masa bersama saya ya. Terima kasih sama-sama. Seperti yang kita lihat di luar sebentar tadi, sungguh meriah ya majlis kita sambutan Hari Guru pada kali ini. Guru-guru seluruh Malaysia datang ke Melaka meraihkan dan menyambut bersama-sama dengan kita di dalam dewan sebentar tadi. Okey. Kita tanya sedikit YB lah. Apa perasaan YB kita pada hari ini? Dia pertamanya saya ingat inilah tahun pertama saya meraihkan Hari Guru bersama warga pendidikan khususnya guru-guru. Jadi memang ada sedikit perasaan yang begitu meruntun, barangkali kerana penghargaan dan pengorbanan guru ini bagi saya cukup besar. Dan sebenarnya Dania, yang lebih memberikan kesan kepada saya adalah kerana saya sentiasa diperingatkan tentang pengorbanan guru ini setiap pagi oleh ibu saya. Rutinnya mesti ada sedekah Al-Fatihah selain pada untuk arwah ayah saya adalah kepada guru-guru yang telah meninggalkan kita. Yang kedua, saya fikir apa yang dipamerkan pada hari ini, penghargaan-penghargaan kepada 25 guru ini tidak terhenti setakat 25 guru ini sahaja. Betul, penghargaan betul. Ini adalah kepada semua guru, tetapi melihat kepada setiap kisah mereka ini dan pengorbanan mereka untuk memberikan komitmen kepada pendidikan negara ini sangat luar biasa, dan itu memberikan lagi saya ingat kesan yang cukup mendalam kepada saya untuk hari ini. Jadi mungkin sepanjang hari saya akan menitiskan air mata dan sentiasa kisah-kisah ini sentiasa bermain kerana saya fikir itulah dia guru ini, sebagaimana ada perumpamaan mengatakan guru ibarat lilin yang membakar dirinya untuk anak bangsa. Okay. Betul, dan kita juga dapat melihat ya YB kita menangis di atas pentas tadi. Okey YB, soalan terakhir. Kalau tidak keberatan, boleh YB berikan sedikit ucapan bersempena dengan sambutan Hari Guru kita pada hari ini kepada murid-murid, guru-guru dan warga pendidik di seluruh Malaysia. Terima kasih Dania. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru yang saya kasihi, dan saya ingin merakamkan ucapan terima kasih seluruhnya kepada semua guru, guru insani, pemangkin generasi madani, dan semua buat semua anak-anak murid ABC ya, anak baik lagi cerdik. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, terima kasih YB. Sekian daripada saya Dania Afifa, TV PSS SMK Iskandar Shah, Jasin Melaka.